Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TV Pramuka Kuarca Puka Bogor. Hari ini kami berada di lapangan Tanah Baru RW3 kegiatan Kampung Siaga Bencana Kota Bogor. Dan di sini ada PLT Kepala Dinas Dinsos Kota Bogor yaitu Kak Tini. Kak Tini boleh sedikit menyampaikan kepada semua terutama kepada TV Pramuka apa sih kegiatan apa sih yang ada di belakang kita ini dan tujuan dan arahnya kemana untuk Kota Bogor ini, Kak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta TV Pramuka, saya Tini Sri Agustini dari Dinas Sosial Kota Bogor. Terima kasih Kak Teti dan kesempatannya. Kegiatan ini merupakan simulasi dari Kampung Siaga Bencana yang sudah dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 17 hingga tanggal 19, dan sekarang apel siaga dan pengukuhan Kampung Siaga Bencana yang ada di 2 kelurahan dan 2 kecamatan. Baik Kak, apa Kak kedepannya Kak, apakah di Bogor itu apa sih yang akan dilaksanakan kalau kemungkinan besar ya kayak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan? Iya, jadi Kampung Siaga Bencana ini kita merencanakan apabila ada terjadi bencana, tapi kita tidak mengharapkan kejadian bencana ya Kak Teti. Kami sudah siap berserta masyarakat tentunya. Kampung Siaga Bencana ini terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, adik-adik pramuka di dalamnya, tokoh-tokoh pemuda, ibu-ibu yang bergabung bersama dan disusun kepengurusannya sehingga pada saat terjadi bencana, apabila terjadi bencana mereka sudah siap untuk menanggulangi bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial, gitu Kak Teti. Baik Kak Tini, terima kasih dan mudah-mudahan ini kegiatan ini mungkin juga nanti akan dicontoh oleh beberapa kota di Indonesia ya. Iya, amin. Baik, terima kasih. Kami dari TV Pramuka Kuarca Kota Bogor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.